Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira ya. Pada hari ini update pencairan PKH BBNT tanggal 20 Juli 2021. PKH baru dan lama hari ini cair. Apakah di termin 2 ya teman-teman, udah masuk termin 2? Ini bukti struk dan bank serta daerah-daerahnya. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa saya mohon untuk mendukung channel ini selalu ya, dengan cara like, comment, share, serta subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan khusus kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya buat para penonton setia Asyahra Studio Channel, dapatkan tambahan rezeki ya di bulan Juli ini dengan total Rp800.000. Caranya sangat mudah, kalian tinggal like dan komen di video-video yang kami upload dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Juli 2021. Pemenang diundi dan diumumkan tanggal 30 atau tanggal 31 Juli 2021. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke pembahasan kali ini, yaitu update pencairan PKH dan BBNT hari ini 20 Juli 2021. PKH baru dan lama hari ini cair. Apakah sudah masuk termin 2? Ini bukti struk bank serta daerah-daerahnya. Jadi teman-teman sosial semuanya, walaupun hari ini hari libur ya dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha, namun alhamdulillah tetap ada pencairan PKH ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini adalah sudah masuk di termin kedua untuk PKH tahap 3? Jadi teman-teman sosial semuanya, kemungkinan besar memang ini adalah sudah masuk di termin 2. Dan pada umumnya yang cair pada hari ini adalah dari Bank Himbara, Bank BNI. Dan kemungkinan besar besok juga akan ada pencairan-pencairan di berbagai daerah lainnya ya. Dan silahkan kalian cek ya bila mana bank kalian atau daerah kalian sama dengan yang saya posting berikut ini. Siapa tahu kalian juga sudah terisi untuk kartu KKS-nya ya. Langsung saja teman-teman, yang pertama adalah dari daerah saya ya, Jakarta Selatan khususnya. Alhamdulillah PKH-ku sudah cair, BNI di Kebagusan ini teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak Bu Risma, PKH-ku sudah cair, yang biasanya dapat 750 sekarang dapat 1,5 juta. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang dari daerah Jakarta ya, Jakarta Selatan khususnya, banknya Bank BNI, silahkan kalian cek ya, siapa tahu KKS kalian juga sudah terisi. Selanjutnya teman-teman, alhamdulillah cair PKH Bank BNI, double sama sisa pencairan bulan kemarin yang kurang katanya. Ini tanggalnya teman-teman, tanggal 20 bulan 7 tahun 2021 ya. Tadi waktunya jam 9 pagi, alhamdulillah. Banknya sama Bank BNI, daerahnya Bekasi, Jawa Barat ya, tepatnya di Tambun Selatan ya. Jadi teman-teman di Tambun Selatan ya atau di daerah Bekasi Timur, dan banknya Bank BNI, kalian coba bisa cek ya, siapa tahu KKS kalian juga sudah terisi. Selanjutnya alhamdulillah ya, pas dicek ada saldonya, semoga yang belum cair cepat nyusul ya. Ini juga Bank BNI ya, hari ini hari Selasa 20 Juli 2021. Selanjutnya kemarin saya cek song ya, barusan saya cek sudah ada saldonya. Alhamdulillah Sidoarjo Jawa Timur ya, ini tanggal 20 bulan 7 2021 ya, hari ini juga. Alhamdulillah ya, silahkan yang kalian di daerah Sidoarjo Jawa Timur, Bank BNI silahkan dicek. Selanjutnya alhamdulillah yang kemarin song tadi pagi udah ada isinya alias wis cair, daerahnya Indramayu, banknya Bank BNI ya, sama ya rata-rata Bank BNI ya. Jadi kalian di Indramayu dan Bank BNI silahkan kalian juga bisa cek saldonya ya, siapa tahu cair. Selanjutnya alhamdulillah ya Bun, Idul Adha berkah, punya saya udah cair, yang belum cepat nyusul ya. Dan jangan berkecil hati, masih ada termin selanjutnya ya. Ini mungkin termin 1 ya, kalau yang ini Bank BRI soalnya ya. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi ya yang bisa kami pantau dari berbagai daerah, dan khususnya untuk Bank BNI itu
kemungkinan besar adalah sudah masuk di termin kedua untuk PKH tahap 3 ini ya. Semoga benar dan semoga PKH kalian dimanapun kalian berada akan segera cair. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tak lupa kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Innal aidin wal faidin. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.